Ridwan Kamil ikut menelusuri langsung Sungai Ar untuk mencari anaknya yang hilang. Gubernur Jawa Barat tersebut juga membuat analisa-analisa yang mungkin bisa membantu proses pencarian Eril. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mencari keberadaan putra sulung Gubernur Jawa Barat tersebut, Emeril Han Mumtaz. Hingga berita ini diunggah, belum ada pernyataan bahwa Emeril atau akrab dipanggil Eril ditemukan. Eril dinyatakan hilang setelah terseret arus Sungai Ar, Bern, Swiss, saat berenang pada... Kamis 26 Mei yang waktu setempat. Pencarian oleh tim SAR dan kepolisian Swiss pada hari Kamis belum membuahkan hasil. Kemudian dilanjutkan pada Jumat 27 Mei dengan jangkauan yang lebih luas. Duta Besar RI untuk Swiss Mulyaman Hadad mengatakan Ridwan Kamil turut melakukan penelusuran langsung di Sungai Ar. Ia juga membuat analisa-analisa yang kemudian diungkap yang kemudian dimungkinkan bisa menjadi masukan bagi kepolisian. Dalam pencarian ini juga dilibatkan unit penyelam dari pihak kepolisian. Setelah mendapat laporan, polisi langsung menggelar pencarian di wilayah antara a Holes dan Marzili, lokasi Eril terakhir terlihat. Pencarian dilakukan dengan berbagai patroli jalur udara dan darat. Operasi pencarian masih berlangsung, tetapi diprediksi bakal tidak mudah karena air sungai Ar sedang keruh. Menurut Humas Polisi Bern, Patrick Jen, air sungai Ar keruh karena lelehan salju pada Jumat 27 Mei. Polisi Bern mengungkap dua alasan sulitnya melakukan pencarian eril yang hilang di sungai tersebut. Patrick Jen menerangkan ada dua alasan Sulitnya pencarian orang hilang atau tenggelam di Sungai Ar. Pertama yaitu air Sungai Ar sekarang sedang keruh karena lelehan salju dan yang kedua, pencarian hanya bisa dilakukan dengan bot atau perahu dan berjalan kaki karena banyaknya pohon di sekitar Sungai Ar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.